Terima kasih. Salah satu kegiatan rutin berupa pemusnahan, Mas, dari barang-barang penegahan ke Bea Cukai. Seperti Pak Syakat tadi, bahwa hari ini nilai dari barang yang kita musnahkan sekitar 2 miliar lebih. Dan sekarang perkiraan kerugian negara sekitar 500 juta rupiah. Hasil penindakan kapan aja, Pak? Hasil penindakan periode Februari sampai dengan Desember 2023. Artinya selama 2 semester itu ya, Pak? Ya. Karena yang semester pertama tahun ini? Belum, itu menunggu persetujuan dari DJKN, Pak. Nanti kalau sudah setuju, insya Allah di periode semester 2 juga akan kita laksanakan pemusnahan juga. Berdasarkan perhitungan, Pak, barang berapa, Pak, jumlah barang ini, Pak, nilainya? Nilainya 2 miliar lebih, Pak. Nah, kemudian secara nilai barang tadi, terdapat hak warga negara yang potensi kerugiannya diperkirakan sampai dengan 500 juta rupiah. Jadi, Bapak sampaikan terhadap mungkin orang-orang yang selama ini berupaya untuk melakukan penyelidikan atau pengawasan barang-barang ini, Bapak? Ya, di kesempatan ini saya mengimbau kepada kita semua masyarakat, juga rekan-rekan sekalian, mohon bantuannya untuk secara patuh melakukan kegiatan baik di bidang ekspor maupun impor. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran, karena secara undang-undang ketika ada pelanggaran pasti dilakukan penegahan-penegahan dan tindakan saya hukum. Jenis barang apa aja, Pak, ini musnahkan, Pak? Nah, barang-barang penegahan kali ini ada balpres pakaian bekas, balpres sepatu bekas, ada kemudian rokok ilegal, kemudian ada spare part dan juga barang lainnya, Pak. Ada nggak orang-orang yang disangkakan terkait masalah barang-barang ini? Nah, terhadap barang-barang tersebut, karena pada saat penelitian kemarin tidak ditemukan, maka prosesnya administrasi. Kalau penetapan sebagai barang milik negara terhadap barang-barang yang ada tersangkanya, maka dilakukan penyidikan dan diajukan kepada pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.